8 manfaat lengkuas, usir rematik hingga tambah libido pria. Lengkuas merupakan rempah yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan Nusantara. Tahukah Anda? Selain mampu memperkuat rasa dan aroma masakan, lengkuas ternyata juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Di Tiongkok, lengkuas atau juga dikenal dengan Laos, digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan pernapasan, termasuk sakit tenggorokan dan batuk. Berikut ini manfaat lain lengkuas seperti dijelaskan dokter Maya Haryono, SPGK di acara Ayo Hidup Sehat di TVN, Senin, tanggal 25 Juni tahun 2018. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Mari bangun channel ini bersama-sama agar lebih bermanfaat. 1. Mengusir rematik. Para leluhur kita biasa menggunakan bahan tradisional untuk obat-obatan. Menurut dokter Maya, ada penelitian yang menemukan bahwa lengkuas mengandung antiinflamasi yang bisa mengurangi pegal-pegal. 2. Meningkatkan libido dan keperkasaan pria. Lengkuas mampu meningkatkan aliran darah di sekitar panggul. Kalau aliran darah lancar, berarti ada kaitannya dengan libido, kata dokter Maya. Komponen aktif di dalam laos juga berefek terhadap sperma, yaitu memengaruhi kualitas dan kuantitasnya menjadi lebih baik. Namun ini berlaku untuk menggunakan lengkuas dalam bentuk ekstrak. Jumlah yang dianjurkan per hari, yaitu 60-100 gram. 3. Menghilangkan panu dan penyakit kulit lainnya. Zat aktif dalam lengkuas berkhasiat antifungi atau jamur. Panu biasanya disebabkan karena jamur sehingga dapat dibasmi oleh lengkuas. 4. Mengurangi peradangan di pencernaan. Lengkuas mengandung antiinflamasi yang mampu mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Namun, perlu dicatat bahwa sifatnya hanya meredakan, bukan menyembuhkan. 5. Mengatasi ketombe. Ketombe yang disebabkan oleh jamur bisa dibasmi dengan lengkuas. Penggunaannya bisa langsung digosokkan ke kulit kepala. 6. Menurunkan risiko kanker. Sudah dibuktikan bahwa lengkuas selain mengandung antiinflamasi juga memiliki zat antioksidan. Galanoflavonoid yang aktif mencegah pertumbuhan kanker. 7. Lengkuas mencegah penuaan dini. Di dalam lengkuas terdapat zat anti-aging yang memperlambat penuaan. 8. Mengoptimalkan pertumbuhan rambut. Manfaat lengkuas ternyata juga untuk melebatkan rambut. Dokter Maya menyarankan penggunaan yang kontinu agar efeknya maksimal. Untuk memperoleh manfaat lengkuas, dapat dikonsumsi sebagai tambahan bumbu masakan sehari-hari. Akan lebih baik jika digabungkan dengan bahan-bahan makanan lain, seperti sayur dan buah-buahan. Demikian, semoga bermanfaat.